ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Kemudian berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, di antara dosa lagi dari dosa-dosanya lisan, wal fatwa bi ghairi ilm, berfatwa tanpa mengerti ilmunya, asal fatwa. Ini pun juga dosa besar. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Ibn Asakir, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dia dilaknat oleh malaikat langit dan malaikat bumi. Hadis riwayat Ibn Asakir. Kenapa? Karena hal tersebut dia memainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ngerti ya bilang enggak tahu. Jangan kemudian asal jawab. Ya. Dan ini termasuk di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi untuk umat akhir zaman. Disebutkan dalam hadis yang masyhur, Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan terus habis ilmu itu, enggak. Walakin bighabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu itu sedikit demi sedikit dengan wafatnya para ulama. Fa idza matu, kalau ulama udah wafat, ittakhadzan nas ru'asa juhalan. Maka manusia membuat, bikin pemimpin-pemimpin juhal, bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Nah, dulu disebutkan, seorang sahabat mengatakan, kami dulu ada satu masalah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebelum memutuskan perkara tersebut, ngumpulkan mayoritas sahabat ahli Badar. Ahli Badar itu sahabat istimewa, 313. Mayoritas ahli Badar dikumpulkan musyawarah, ada satu masalah. Terus sahabat ini mengatakan, dan sekarang aku dengar seseorang di antara kalian, berarti masa tabi'in, seseorang di antara kalian, ya, ditanya akan banyak masalah, dia jawab sambil jalan kaki, sambil ngobrol jawab. Padahal masalah itu kalau disodorkan sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ngumpulin sahabat ahli Badar. Itulah orang gampang-gampang berfatwa, apalagi sekarang, ya, asal berfatwa. Di televisi nerima pertanyaan, ya, asal aja. Kalau enggak tahu jawabnya kira-kira, enggak tahu jawabannya menurut hemat saya. Ini gimana sih hukum kok menurut hemat saya ini? Rusaklah hukum. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu arda, ditanya 30 masalah, beliau jawab 18 masalahnya dia mengatakan la adri, aku enggak tahu. Sedikit la adri, aku enggak tahu. La adri, aku enggak tahu. Sampai yang tanya kemudian bilang sama Imam Malik, Tuan, saya ini dari jauh, saya mewakili kaum dan suku saya, menanyakan kepada Anda akan banyak masalah, tapi jawaban Anda saya tidak tahu. Gimana saya menjawab sama suku dan kaum kami? Imam Malik bilang, kau bilang sama sukumu kalau Malik tidak tahu. Nah, ini selesai dah. Tidak gengsi, namanya tidak tahu, mau apa lagi? Kalau disebutkan, la adri nisful ilim. Orang yang berani bilang aku enggak tahu itu separuh ilmu itu. Separuh ilmu. Ya kalau tahu boleh dijawab. Tapi kalau enggak tahu janganlah kira-kira. Janganlah menurut saya. Agama kok menurut saya. Oleh sebab itu dulu disebutkan pengarang ini kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Karena hati-hatinya beliau dalam menjawab semua urusan agama. Kalau menjawab satu masalah urusan agama selalu dinisbatkan kepada yang mengucapkannya.
beliau nggak berani langsung mengatakan hukum Allah kayak gini, hukumnya kayak gini, beliau nggak berani. Beliau selalu kalau ditanya tentang satu masalah, beliau mengatakan, berkata Imam Nawawi bahwa hukumnya kayak gini, berkata Imam Syafi'i bahwa hukumnya kayak gini, berkata Imam Ibn Hajar hukumnya kayak gini, sehingga beliau disebatkan ke yang mengucapkan, tidak langsung dijawab dari beliau sendiri karena takutnya salah. Demikianlah tuan, kehati-hatian di dalam masalah agama, jangan sampai kemudian menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, menyesatkan orang lain. Itulah keadaan akhir zaman. Khususnya urusan agama, orang asal-asal saja. Apalagi na'udzubillah min dzalik berfatwa atas dasar hawa nafsu, berfatwa atas dasar kepentingan pejabat, berfatwa atas dasar kepentingan siapa yang ngasih duit. Ya, maka ini besar resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hukum mestinya orang berfatwa itu tidak memiliki kekuatan pemaksaan pelaksanaan. Namanya cuma tanya. Kau nerima enggak nerima kan gitu kan ya. Beda sama hakim. Kalau hakim ada kekuatan hukum untuk memaksa supaya terjadi. Tapi kalau orang berfatwa, orang berfatwa kan terserah, kau mau percaya enggak percaya kan gitu mestinya. Tapi tetap hukum Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibuat permainan. Hukum Allah Subhanahu wa taala enggak bisa kemudian dibuat remeh. Maka harus dipastikan. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Bahkan dulu para ulama kalau ditanya satu masalah dia nanya, udah terjadi atau belum? Belum sih kira-kira kalau terjadi. Enggak usah dijawab, nanti kalau terjadi kau tanya sama aku gitu. Saking hati-hatinya akan memberikan fatwa hukum. Maka istilahnya tuan, meskipun ilmu itu ada memang bentuk keluasan ilmu, mencari keluasan ilmu supaya lebih ngerti, supaya lebih faham akan agama, betul. Tapi tidak jarang di akhir zaman ini banyak ilmu itu untuk ta'annud, tasyaddud, bikin repot sendiri, bikin rumit sendiri. Apalagi kadang-kadang masyarakat kadang-kadang tanyanya macam-macam. Ya, tanyanya macam-macam yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali sama bentuk amal perbuatan agama. Kita pernah datang satu orang dari jauh. Ya, rombongan orang dari Kisaran. Dari jauh tanya sama kita, yang ditanya itu apa? Dia tanya, "Ustaz, ada yang nanya sama kita. Anggota tubuh Nabi Adam mana yang pertama kali dicipta sama Allah? Anggota tubuh mana yang pertama kali dicipta oleh Allah? Kepala apa tangan apa kaki?" Saya sendiri bingung, enggak pernah ada pertanyaan kayak gini. Itu kalau dijawab tangan, masa tangan aja pertama kali muncul. Jawab. Terus saya tanya balik sama dia, "Kalau menurut yang bertanya ya apa?" "Enggak Ustaz, karena saya pernah dengar," katanya, "orang masyarakat itu bilang, katanya pertama kali yang dibuat itu kemaluan, oleh sebab itu berdiri," katanya. Ya kan kayak gini kan kurang ajar sama Nabi. Jawaban kayak gini kan kurang, ha? Kurang ajar sama Nabi. Lagi pula enggak adanya hubungan, apa pula nilai manfaatnya? Ha? Ada pula yang tanya, ya, tanya, "Iblis itu kawin apa enggak?" Ya kita jawab aja, "Aku enggak hadir itu pernikahannya iblis itu." Udah selesai. Aku enggak hadir pernikahan iblis itu. Pakai tanya iblis kawin apa enggak, segala macam ya. Cemana iblis punya anak? Kok cemana iblis punya anak? Wah, aku bukan bidannya iblis lah, gitu aja ya. Walhasil macam-macamnya pertanyaan yang sekiranya hanya ta'annud, bikin rumit, tidak ada hubungan sama sekali dengan amaliyah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan ibadah. Ya, masa pula ditanyakan anggota tubuh mana pertama kali Nabi Adam dicipta? Ya sudah, Nabi Adam dicipta oleh Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruh. Kalau aku udah cipta sempurna Nabi Adam, aku tiupkan ruh, maka sujud kalian nih malaikat. Dah selesai.
Nggak ada keterangan kemudian ini segala macam. Walhasil kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada pentingnya dalam urusan agama. Ya, maka itu nilai maksudnya ta'annud. Maka pertanyaan-pertanyaan semisal itu tidak perlu untuk dianggap dan dilayanin. Apalagi kadang-kadang tidak jarang masyarakat kita itu mudah ngetes ustaz. Ya, udah gampang ngetes ustaz. Pikirnya ini ustaz baru ini, dites. Ini baru ngaji ini, dites. Pikirnya kalau ustaznya nggak bisa jawab, wah dia lebih alim dari ustaznya. Pikirnya gitu. Inilah bodohnya orang. Ya, udah dia berbuat salah, dia malah menyombongkan diri dengan kesalahannya. Na'udzubillah min dzalik.